Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to Noxiana. Kita ada mail in hari ni, mail call in. So dia ada banyak kotak ni asalnya daripada Johor Bahru, daripada Nazali. So hari ni kita nak layan, nak unboxing lah benda-benda barang yang sampai ni. Jom kita layan dulu. Okay, ini kita ada tiga kotak. Tiga kotak Hot Wheels So yang ni satu case, satu case. Yang ini mix lah rasanya apa ni, super benda kat barang dia kat dalam tu, tu pun tak pasti lah. Kita layan dulu. Oh, okey, yang ni ada dua apa ni lah, kita ambil satu je lah. Ada dua series ni, yang satu Boulevard ni yang ada tu lah, Volkswagen dengan Acura, dengan L'Oreal, Sandoria ni kan. Satu lagi ni Honda, satu lagi ni American Scene. American Scene lah, lagi hujan lah kat luar. So American Scene ni apa benda kita dia, boleh lah, Corvette, CSR, Chevelle, Dodge, Ford Bronco, Tesla, tu je lah kereta yang ada kan. So ni untuk box yang pertama. Box yang kedua apa dia? Okay, box yang kedua ni 12 piece lah. Apa benda lah, ni pun kekaca juga lah. Seal lagi eh, ni kita layan buka sekejap. Layan buka dia sekejap. Ni TNT punya apa? TNT punya series lah kan? Kan biasa nak. Okay. Dia ada Dodge, dia ada Chevy panel custom, 70s van dengan trim van. So apa benda yang dapat lebih? Oh, yang warna biru ni lah, 79 yang dapat lebih. Dan lebih dengan satu lagi apa? Satu lagi ni Chevy panel yang dapat lebih tu, extra. Ok lah tu, TNT kan. Yang ni 4 piece. Rasanya yang ni tim transport lah. Tim transport tu ada keluar juga kan. Tapi tu dah rubber tape lah, dah pernah kena ceroboh lah. Kan put ni kena ceroboh ni, sekejap lah, dia buka lu. Apa dia? Betul. Ni yang tim transport yang ni. Ni tim transport HKS San Silvia punya. So kita angkat satu case, so dapat dua Silvia ni. Ada tiga kan, ada Mers, dua Mers, ada Galaxy, ada Mers, Silvia. So sekarang ni tu box ni kita dapat Silvia ni, dapat dua lah, dapat dua. Dua keping. Dua keping. Tu satu lagi kan. Ada kita Hot Wheels. Sekejap. Ni selain tu kita ada purchase ni, Dodge design yang ada Mers ni, yang ada chase car. Ada chase car Mers hitam eh. Ni. Ada 3 biji Mers, 4 biji lah kalau masuk chase car. Tapi silap kita pergi purchase set lah kan. Patut kita ambil case kan, mana tahu dapat chase car kan. Kita pun silap lah. Okey lah, tak apa, tengok. Lain tak ada apa. Ini kotak nombor 2 pula. Apa dia, apa barang dia dalam. Ya, ada lagi satu Hot Wheels. Ini loose lah ni, kita beli loose kan. Ada harga cantik, belilah kan. Harga tak cantik, tak payah beli, betul tak?
Okey, seterusnya apa lagi ada? Ada ni Mini GT ya. Ini banyak Mini GT. Chinese New Year dan logo Mini Edition. Mini GT. Lepas tu kita ada yang ni Tamak Global, tapi ni 43 ya. Dan yang skala besar sikit, yang skala besar ni 43 skala. Sekali-sekala kita layan skala besar kan. Pesalah ni. Okey. Lagi ini pun Tamak juga. Exoco Beatles. Okey, habis. Letak terusnya. Ini banyak Mini GT lah. Ini kita ada, ini kita dah ada yang box ni kan. Kita ambil yang Miho punya lah. Bugatti. Ford GT MK2. Mantap. Lawa. Ada Ford GT. Lepas tu ada apa ni? Pandem GR. Toyota GR. Toyota GR pun boleh. Kemudian ada apa lagi? Ini apa ni? Dream. Having a Dream. Time Micro. AE86 ke? Cantik ke? Dia punya tu kan? Time Micro. Not bad lah. Not bad. Lagi kita ada apa? Inno. Ini yang lama sebenarnya. Inno R32. Cetik. Color dia lah. Yang lain. Yang ini Inno juga. S15. Rocket Bunny kot kalau tak silap. Random. Itu lah Rocket Bunny. S15 by Inno. Okay. Lain. Apa lagi? C63 Black Edition Tamak Mercedes-Benz AMG. Banyaknya. Apa ni? Tamak juga, S15 juga. NS14. S14 Vortex Silvia. Tak sini. Lagi ada apa? Mini GT Mercedes-Benz DTM Edition. Yang ini apa? Acura ni sebab dia lawa kan. Yang ini Ford GT EcoBoost. Macam TMG punya kan. TMG dia satu kan. Kita belakangkan sikit. Kita belakangkan sikit kamera kan. Dia nampak sikit. Adjust sikit. Apa lagi ni? GR Supra Dikrimoli. Cun Dikrimoli. Mak dah tu lah. Lepas tu Bentley Flying Spurs. Apa lagi ada? Sama kan ni. Yang ni dengan yang ni sama ni sebenarnya. Satu clamshell, satu dalam kotak. So yang kotak tu boleh loose. Yang clamshell ni boleh lah buat investment kalau nak jual kan. Mana tahu rezeki benda nak jadi. Tahan sikit. Lagi GTR Class. Apa lagi? Banyak ni, semua Mini GT ni. Yang ini Pagani Zonda F. Kita ada dulu Tamak kan. Ni Bugatti kuning. Baru ada dua casting ni. Bugatti Mini GT. Kalau belum mula boleh start. Dia ada biru satu, kuning satu. Baru ada dua casting. Yang ini special ni. Itu hari kita minta diorang buat kan. Kita minta Mini GT buat Defender Malaysia kan. Dah ada geng. Mini GT buat geng. Nampak tu?
Ah, Malaysia eksklusif kan. Ah, itu Indonesia eksklusif kan. Dia keluar yang Coppola atau apa kan. Ah, ini badan intelijen kan. Yang ini nampak. Ah. Apa dia panggil? Malaysian Army Harimau Belang. Harimau Belang. Beli dua, tiga pun tak apa. Boleh niaga ni. Boleh niaga. Ada lagi tak? Ah, last but not least. Ini Kaido yang nombor berapa punya ni? 08 eh. Ah, dia 08 ni. Kaido ni. Ah, tu jelah. Itu saja purchase kita. Actually yang ni daripada bulan Januari ni eh. Bulan Januari ni purchase saya tak ambil dengan amalan sebab saya tak gemar untuk post kalau dah banyak macam tu kan. Better kita ambil sebab saya pun ada office kat JB. Kalau turun ni JB. So, better kita panggil apa? COD lah kan. COD. Ha. So, tu lah. Bakar-bakar kita sharekan nanti. Mungkin ada benda yang kita akan buat unboxing preview, simple preview yang pendek-pendek kan. Ada Mini GT, ada Advance, ada Hot Wheel tu semua kan. So, jumpa lagi di video yang akan datang. Dan lebih banyak perkongsian, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, share. Buatlah apa yang betul. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Ciao.